diperuntukkan untuk tingkat kanak-kanak dan SD tingkat rendah seperti kelas 1 dan kelas 2. Di mana tarian kelinci ini memiliki nilai-nilai seperti yang pertama ada nilai keagamaan. Di dalam nilai keagamaan ini, di mana kita sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling menyayangi dan menjaga hewan, di mana sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya ada pun nilai kesehatannya, di mana di dalam untuk mengurus kelinci itu kotorannya tidak boleh dibuang sembarangan ya. Nah, untuk kostum dan sanitasi. Untuk kostum terdiri dari mando, tutup dada, terus ada pita, ada kain gilet. Nah, untuk mando ini dari kain flanel dijahit, jadi dibikin dua bola dulu terus disatuin dijahit. Terus ini bando polos. Bando polos ini pasti dililit sama pita putih. Terus dipasang pakai jepit biar tidak lepas. Terus ini kertas air masnya warna silver, digunting, dipola dulu, digunting, kemudian ditempel. Ini ada pita seperti biasa, dipotong aja, terus ditaliin ke pinggang. Kemudian ada kain tilam. Nah, untuk riasnya dijelaskan oleh saudari Cinta. Kalau untuk rias, simpel saja. Ini halis, halis diikat dengan pensil yang hitam, lalu menggunakan eyeshadow yang berwarna.